Ramadan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Our webinar series is about to begin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's start our webinar today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. 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 My name is Laila Najmia, the moderator of today's webinar. I'm pleased to see you and welcome all of you. Thank you very much for preparing yourself and join our virtual meeting today. Next, I'm so excited to introduce our distinguished speaker for today. She is one of my favorite lecturers, Ibu Hajah Raida Asfihana. She will give us a talk about mixed method research design. What, why, and how. So, oh my God. Share screen. Before we move to our presentation today, give me a minute to introduce our speaker. Can you see my screen now? Okay. First is her personal information. Her full name is Dr. Hajah Raida Asfihana, MPD. This beautiful woman was born in Banjarbaru, 30 of November 1983. She is a female, of course, yeah. She lives on Jalan Petran, kilometer 6, nomor 15, Banjarmasin, South Kalimantan. Her telephone number is +628 5251 062789, and she is a lecturer at UIN Antasari Banjarmasin. Her email addresses are raida.asfihana@uin-antasari.ac.id and raida.unmstudent@gmail.com. Next, let's move to her educational background. Okay, her elementary school at SDN Banjarbaru Kota 6 in 1989 to 1995, and her junior high school at SLTPN 1 Banjarbaru in 1995 to 1998, and her senior high school at SMUN 1 Banjarbaru in 1998 to 2001. Next is her bachelor degree at Universitas Lambung Mangkurat, majoring in English Education in 2001 to 2005, and her master degree at Universitas Negeri Malang, majoring in English Education in 2007 to 2009, and the last, her doctoral degree at Universitas Negeri Makassar, majoring English Education in 2018 to 2022. Jadi Bu Raida ini sudah keliling Pulau Kalimantan, Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Sulawesi. And the next, her academic working experiences. First, English tutor in Bina Bakat in 2004 to 2005. Next, English tutor in Interact in 2005 to 2006, and the third, part-time English teacher in SMAN 1 Metapura in 2005 to 2006, and the last, until now, she is a permanent lecturer in UIN Antasari Banjarmasin. And the last, her recent publication, nih kalau recent berarti udah banyak ya, and lastly, ada IGELTEL Journal di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta II, Pre-Service English Teacher Strategies in Incorporating Character Education
Junior Teaching Practice Program at UIN Antasari Banjarmasin, and a GSP Journal, Jurnal Internasional Bereputasi, Digital Project-Based Learning for Teaching English for Academic Studies, Learning from Practice, and the last, Asia TOEFL Journal, Jurnal Internasional Terindeks Scopus Quartal 1, Integrating Technological Pedagogical Content Knowledge into Video Making Activities, Learning from Practice, and 2022. Okay, that was our speaker CV, our curriculum vitae. Without holding you any longer, please welcome to our speakers, Ma'am Raida, time is yours. Okay. Thank you very much, Ibu Laili, my dear students, for your introductions of me, ya, berbunga-bunga introduction-nya. And I will start to share my screen, ya. Can you see my voice clearly, participants? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, good, thank you. Can you see my screen? Yes, miss. Okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Honorable the distinguished participants, from the TBI lectures, I see some name here from my colleges, and then of course from TBI students, and then those who come from outside English department of UIN Antasari. I see ada yang Miska, ada yang mana-mana ya ini ya. Yeah, I'd like to welcome you to this sharing session, and this is sharing since I'm not an expert of MMR. I just share my recent experience working on MMR research. And I learned a lot from the MMR webinar of John Creswell and also Pak Handoyo Widodo. And I'd like to remind you that today's webinar is just a simple introduction of what, why, and how to conduct an MMR. Yeah. Okay, without any further ado, let's start with what is mixed methods? When we talk about what, in my opinion, it would be best if we talk first about the definitions of MMR. So what is an MMR? Is it a combination, a compilation? So I just put a simple definitions of mixed method research design, which I have already quoted from Johnson and Wenbukji and also Turner in 2007. And they said that mixed method research is the type of research, it is the class of research where the researcher mixes or combines quantitative and qualitative research techniques. It can be the combinations of techniques, methods, approaches, concepts, or language into a single study, single research. And that is the theoretical definition, yeah? So you can combine whether data collection, data analysis, anything for the broad purpose of breadth and also depth of understanding and corroboration. To make it clearer, let's continue with why. We will talk more about the reasons of emergence of MMR and also the reasons for adopting an MMR. The emergence of mixed method research design, why it has already come, there are three research paradigms, main research paradigms at that time. The first one is, I know that you have familiar with this one, quantitative, and then qualitative, and also what we are having today is mixed methods. The quantitative, I will mention as quanti, yeah, it is longer, quantitative, quanti for quantitative and quali for qualitative. The quanti here, it deals with ontological, epistemological, axiological, methodological assumption, and yeah, something like that. And
It is the first research generations in 19th century. And qualitative is the friend of quantity. It is the second research generation in 20th century. And the qualitative tries to refute the quantitative paradigms, assumptions and principles. And Johnson and Amatbuji, this is the expert of mixed methods, pointed out that mixed method research is the third research paradigm in the field of social sciences. And mixed method, it mixes the two approaches. It mixes the two approaches, kuan-kual or kual-kuan. Yeah. And then, of course, there are, if you talk about why, we talk about the reasons for adopting this MMR. And I take from Green, Saraceli, and Graham, they mentioned that at a general level, mixed method is chosen because of its range of drawing on both quality and quantity research and minimizing the limitations of both approaches. And there are four another reasons for adopting the MMR. The first one is triangulation. Triangulation seeks convergence, a corroboration, correspondence of results from the different methods. It is triangulation. And then number two is the development. It seeks to use the results from one method to help develop or inform the other method. And then the third reason is complementary, or many people said as complementarity. It seeks collaboration, enhancement, illustration, clarification of the results from one method with the results from the other method. And then the last one will be expansion, seeks to extend the breadth and range of inquiry by using different methods or different inquiry components. Now it is the expansion. So now let's move on to another question. How? We have already talked about what, why, and now it's how. How to conduct this mixed research design? Okay, I'd like to share the practical strategy to conduct an MMR, or the procedure of conducting this MMR. But first, let's talk about the difference between quantity and quality first. But and I believe that all of you have already understood about this. But yeah, I'd like to share once again, just as a reminder. Yeah, the quantity here. When we talk about quantity, of course, it deals with variables. But for qualitative, for quality, we don't talk about variables. We talk about phenomena, or some people said as construct. And then for quantity, it is the objectivity is dominant, and for quality, the subjectivity. And then for the next one is about theory. The position of the theory in quantity is testing the theory or hypothesis, but quality, it is the theory in action. So the theory moves together while collecting the data and analysis, yeah. The position is different with quantity. And about the measurement, quantity, as you have already known, it is the statistical significance, alpha and alpha, kronbach alpha, dan teman-temannya. And for quality, it's data saturation. So, yeah, the data is taken until it is already saturated, sampai data jenuh, begitu bahasa Indonesianya ya. Bukan sampai penelitinya jenuh ya, sampai datanya jenuh. And then the last one is validity of study. We talk about validity in quantity, but for quality, it deals with trustworthiness of the data. And MMR here, mixed method research design, is simply an approach to research that blends quantity and quality strengths. Nah, so let's talk more about that data collection techniques in quantity. Usually you have statistical measurement, questionnaires, it is a closed-ended questionnaires, yeah. And also test is very familiar in quantity. And for quality, for example, ini masih banyak ya, but I just take 7 of them. You may use unstructured conversations, field text, FGD, and narrative interviewing, atau bisa jadi NE, reflection journal, participant observation, and the last one is photo voice from our first session, ya, from Ibu Alfa. Ya, photo voice, it would be a really qualitative. Nah, the quant and qual also have different research instrument, different technique of collecting the data, and you may combine these two together after you have already decided which types of MMR. Also, other types-nya, of course, mixed method research design, other types-nya. Jadi, it just
bukan hanya combining two together, wah kok mixed method, no, you have to be careful with the types of MMR ya. Kalau hanya combining, it is not a MMR. The mixed method research design merely about types of MMR. What are they? There are three main types of MMR as mentioned by the MMR expert, John Creswell, for instance, convergent, explanatory, and exploratory. Convergent, let's talk about convergent. The researchers new to mixed methods typically first think of this approach because they feel that mixed methods only consists of combining the quantity and quality data. Jadi kalau dikombine MMR deh. Nah, in the single phase approach, researcher collects both quantity and quality data, analyzes them separately, and then compares the results to see if the findings confirm or disconfirm each other. So it is convergent, ya. Jadi bergabung dua bersamaan, equal here, usually equal quant and qual, and the strange is we can get the qual first, one first, and then balik lagi ke qual, and also exploratory. In explanatory, it involves a two-phase data collection project in which the researcher collects quantity data in the first phase, analyzes the results, and then uses the results to plan or build to the second quality phase. So the first one is quantity, and then the second one is quality. A typical procedure might involve collecting survey data in the first phase, analyzing the data, and then following up with quality interviews to help explain confusing, contradictory, or unusual survey responses. Yeah, so quant here is in the big key UAN, means that the quant is at the most important rather than qual. But if you reverse the explanatory sequential approach and start with a quality phase first, followed by a quantity, so we have an exploratory sequential approach. Now, the intent of this design is to explore with the sample first so that later a quantity phase can be tailored to meet the needs of the individuals being studied. And sometimes this quantity feature will include developing a contextually measurement instrument kah, developing questionnaire kah, atau developing a web page kah, and then testing it with a sample. Jadi qual first and then go to quant. Nah, it is the three main types of MMR ya. Sebenarnya there are a lot of types yang kompleks lagi, but I only talk about these three types in this introduction. And in conducting the mixed method research design, there are 12 specific steps, as I have quoted from the experts. The first one is stating the general goal of the research. You have to know what you want to do in this research. And then you also have to define the research objectives. Apa saja research objectives-nya that deals with your general goals of the research. And then you have to define the reason for choosing mixed methods. Why do you have to choose that one? It deals with the yang four tadi, triangulation kah, expansion kah, development, atau satunya adalah complementary. So you have to define the reason first. If it doesn't necessary to use mixed methods, so why do you choose that one? Jadi you have to define the reason. And then state the purpose of incorporating the methods. Yeah. Apa purpose-nya? After getting the reason, and then mention purpose-nya apa sih untuk combining quality and quantity. And then of course, you have to mention research questions. Now this is a little bit different with fully quantity and fully quality about research question, because in MMR, mixed method research design, we have a mixed method research design. Ya, jadi tidak hanya specific question ini 1, 2, 3, and 4, tapi harus ada mixed method research design, because a strong mixed method study should contain at least 3 research questions, the quality question, the quantity question or hypothesis, and then a mixed method question. Now, this mixed method questions represents what the researcher needs to know about the integration of or combinations of the quantity and quality data. Jadi harus ada, and the first phase questions would come first, followed by the second phase, so that the readers see them in the order in which they will be addressed in the proposed study. And I will give you an example of the first one is the convergent mixed method research design.
The Colonel Bustamante, which I quote these research questions, get four research questions. The first one is the experiences of the participants, and then the second one is experiences of participants integrating technology, and the number three is significant differences. Of course, if you see significant, it must be a quanti. And then the fourth one is significant differences again in technology integration. Yeah, so there are four research questions. Number one and number two is quali, number three and number four is quanti. Nah, jadi di sini sama posisinya, the similar position, the similar number of quanti and quali, it becomes convergent mixed method research design. Kalau tiga quali, satu quanti, tentunya menjadi exploratory, dan sebaliknya, kalau banyakkan quanti, it becomes the exploratory. Despite from these four research questions, harus ada what I have already mentioned as mixed method research questions. Nah, the mixed method research questions-nya is to what extent do the qualitative research from the participant experiences di sini confirm the measurement data on participants' knowledge in technology integrations. Jadi MMR research question it may become first, taruh di sini atau di bawah, that's okay. Kalau di atas berarti dia membuild up yang four details question. Kalau di bawah berarti itu menjadi sum up-nya. That's okay. And then it is for convergent. And I move on directly to explanatory, tidak perlu detailnya ya. Langsung saja contoh explanatory is, for example, does the qualitative data help explain the results from the initial quantitative phase? Nah, it is clear that you have the word here. I have already underlined the word, the results from the initial quantitative. Nah, so, itu adalah explanatory, karena inisialnya quanti dulu, and then the second phase-nya adalah quali. Let's break down this mixed method research questions into how do the interviews, jadi kualinya interviews with teachers, the principal, university consultant, help to explain any quantitative differences in achievement for middle school and junior high students. Di sini ada achievement, biasanya adalah test, ya, alat ukurnya test, so it becomes the quanti. Jadi test dulu, baru interview, itu adalah explanatory sequential. Dan detailnya tentu ada quanti had a lot portions of quali, gede puannya. And temannya adalah the friends of explanatory is exploratory sequential MMR. Yeah, this is my favorite one actually. In what ways do the quantitative research generalize the qualitative findings? Nah, ini adalah quantitative results generalize the qualitative findings. So qualitative findings comes first, analyzes the results, and then let's continue with quantitative. This is an example for the qualitative, the exploratory sequential MMR. To what extent do the measurement data, the questionnaires, on participants' knowledge and technology integration confirm the findings of participant experiences and impact? Jadi experiences and impact itu adalah qualinya of enacting PGBL to teach EIS in VLE. Nah, itu adalah for exploratory sequential MMR. It is up to you participants atau researchers, saya sebut researchers here, mau breakdown jadi 4, 5, 6, tergantung. Okay. Kalau itu adalah undergraduate thesis, mungkin cuma 3. Kalau itu magister thesis, bisa 4. Dissertation bisa 5, dan seterusnya. Oke. Okay. And then I want to invite you to talk about continue about the 12 specific steps. Tadi baru 5, ini adalah yang number 6 adalah determining the sampling design. Samplingnya bagaimana? It can be quali and quanti, mix keduanya boleh. Misalnya ada yang purposive sampling, ada yang random, that's okay. Kemudian number 7 is determining the specific design. Tunggu. Exploratory atau convergent parallel, ya. Yeah. And then establishing data collection, the data collections, and number 9 is conducting data analysis. Now, dealing with the conducting data analysis, if the quali, misalnya thematic analysis, like what Ibu Uli have already mentioned, last Tadarus academic session, in mixed method research design, itu ada yang namanya joint display. The joint display technique of data analysis was frequently used in mixed method research design. Why? Because it helped to visualize the data gaining from quali and quanti data collection analysis and
so as to enable the researcher to get new insights of the generated information. And this joint display may take the form of tables, figures, ataupun graphs that display the quality and quantity data berbarengan, and it helps the researchers to draw the interpretation of their mixed method research. Bisa side by side comparison atau statistic by teams juga bisa, and also itu juga bisa instrument development display. Nah, itu data analysis. Dan lanjutkan lagi, yang berikutnya adalah administering data validation, kalau nya quality trustworthiness. Number 11, conducting data interpretation. And the last one is writing the report of the mixed method research. Nah, reportnya bisa undergraduate thesis, magister thesis, atau doctoral dissertation, and also a research article, research paper to the journal. Talking about the journal, there are many journals that specifically accept the research article on MMR. Jadi tidak perlu bersaing dengan jenis penelitian lain, tapi khusus mixed method research research paper. Nah, misalnya adalah Sage Journals, Journal of Mixed Methods. Di sini you can browse on the internet. And then misalnya lagi adalah, nah yang ini adalah the research tadi, aim-nya bla 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 bla. Jadi betul-betul specifically designed for MMR researchers, ya, yeah, interesting, right? Okay, the last few slides, I will talk about my experience in conducting the exploratory sequential mixed method research design. It is a two-page design adapted from Creswell, and Creswell ini, while the big portion and then Quan, and then the interpretation based on Quan and Quan. In this design, I initially first collect FGD and also interview, analyzes the result, and also observation, of course. And then I develop an instrument. The instrument that I have developed here is a questionnaire. And then I administer it to a sample of population. Yeah. And my research questions, mixed method yang tadi ini adalah my research questions of exploratory. And then specific questions-nya, talk about the implementation, and then the learning experiences, and then the impact on students' engagement. And the last one is the perspective atau persepsi from lecturers and students as viewed from TPACK framework. Yeah, so it deals with the TPACK by Ms. Ren Kohler, and I developed this questionnaire from Ms. Ren Kohler. Hasil dari number 1, 2, and 3 to develop and match with TPACK framework. Disesuaikan di development. And when in exploratory sequential, ini diagramnya, quali and then quanti. Jadi quali daerah sini, the first quali with macam-macam technique of collecting the data, and then research procedure for quanti, SPSS-12, and then Cron-Bahalpa for validation and reliability, and descriptive statistic, and then baru terakhir adalah interpretation and joint display. And I have already mentioned that I developed the survey items using TPACK. And then this is the examples of TPACK. The extract here is the extract from the interview. I only take the interview, and then I develop the items based on the extract site. And then I develop the items into a questionnaire. And then this is the indicator of the questionnaire. And then this is for the students one, from the extracts of the students. And then I develop the items, the questionnaire items, and then this is the student's perspective. Okay, yeah, that will be the last of my presentation, and I hope that this introduction will give you an insight of what is MMR and get the interest to conduct a research using MMR. Thank you. I return to Ibu Laili. Okay, thank you so much, Mama Aida, for enlightening us about MMR. Yeah. If I can conclude that you have explained us from the definition and also the types of MMR and the steps and the last year experience. Can you hear me? Okay. Kita lanjutkan aja ke next session. Ini siapa nih? Question and answer session. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di raise hand or type on the chat box ya, about MMR. Max. Hello.
Okay. Dipersilahkan kepada para partisipan untuk bertanya apakah ada yang kurang jelas tentang MMR. Seperti yang tadi dilihat ya, Mem Raida seperti biasa selalu menjelaskan sebuah materi itu dengan simpel dan jelas. Itulah kenapa kami para mahasiswanya sangat menyukai beliau. Sampai sekarang pun kalau teman-teman ditanya masih ingat nggak sama Mem Raida? Oh, itu sudah pasti gitu. Nah, itu juga dari Pak Pitra, simpel dan cepat. We love it. Oke, kira-kira ini mau ditanya. Yes, minta bawain bukber mungkin ya Pak Pitra ya, Bu Leli ya. Banyak pujiannya. Boleh. Ya, Pak Pitra Ramadhani is my counterpart, ya. Yeah. Oh. I know Pak Pitra well and also I see Yansa is also my counterpart in researcher here. Yang bertanya ya Bapak ya, Pak Yansa. Iya. Yeah, oke, silakan. Alright, can I ask question? Yeah, Budaya. Alright, okay. Thank you very much. Maybe I will answer the question for the first, and then maybe continue by others. Yeah. Okay. Thank you for the time. Thank you very much, Ibu Raida Asbihana, for your presentation. It is very great presentation, and then actually this is very useful for me. Yeah. And then for our students, of course. This is about mixed method research. Ya Ibu Raida. Jadi secara simpel aja nih Ibu Raida ya ulun bertanyanya, karena mungkin selama ini pemahaman ulun yang salah atau seperti apa ya, what do you think about this one? Selama ini ulun memahaminya seperti ini untuk mixed method research, for example, misalnya one research questions, just one research questions, tapi menjawabnya itu menggunakan dua cara. Nah, for example, seperti ini Ibu, misalnya how do the student perceive about synchronous learning, for example ya, seperti itulah, untuk mencari yang student perception lah, seperti gitu ya Ibu ya. Tapi di sini kita menggunakannya questionnaire dan interview to answer just one research question. What do you think about it? This is it a mixed method or not? Or apakah kita harus yang memisah-misah yang pertanyaan yang seperti yang Ibu jelaskan tadi atau seperti apa? Terima kasih banyak Ibu, and then wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, okay, bagaimana Ibu Raida mau langsung dijawab atau kita ke next question? Oke, okay, boleh langsung Ibu Laili. Nah, thank you Ibu Sekrodi sebagai your question here. How do the students perceive synchronous learning, for instance ya? Jadi ada satu research questions, tapi dua design dan ternyata itu adalah qual and quant. Talking about mixed method research design, sebenarnya Robert Kean itu adalah suhunya case study. Nah, dia menyebutkan sebenarnya case study itu juga bisa menjadi mixed methods. Nah, jadi tidak mesti kita mengambil betul-betul hitungan berarti itu menjadi explanatory, exploratory, atau convergent, atau ada lagi namanya embedded dan teman-temannya. Tapi juga bisa saja memakai satu desain kemudian menjadi mix. Nah, yaitu tadi adalah satunya interview, satunya lagi adalah angket, satunya interview, satunya lagi angket, misalnya untuk getting the student's perception. Tapi for me myself, setelah mempelajari atau mengikuti webinar dari Craswell, kemudian dari Pak Hando Yudodo, itu gurunya Pak Yansa dan teman-temannya, nah itu Ibu Linda juga ya, and I prefer yang specific design. Jadi, as dari secara PMMR, kita sebaiknya strict to three types tadi. Apakah kita mau convergent paralel bersamaan, mau exploratory, atau mau explanatory. Nah, itu lebih acceptable untuk kedepannya sebagai output penelitian kita-kita sekalian diterima di reputable journal. Nah, apakah sebab posisi sebagai pengajar, dosen, ataupun sebagai guru, ataupun sebagai siswa, tentu nanti suatu saat pengen di-submit di reputable journal. Kalau dia mixed method case tadi itu hanya tidak bisa masuk di MMR. Ya, seperti itu Ibu Daya. Thank you. Silakan. Okay, thank you. Mana Ibu Daya? Yeah. Further question? Yes, thank you Ibu Raida. And then maybe untuk yang mahasiswa mungkin yang selama ini yang masih satu research question, nanti mungkin kita akan lebih modifikasi lagi supaya lebih tadi di reputable journal ya Ibu Raida. Oke, okay, thank you. Ya, betul Ibu. Seperti itu. Mix method-nya seperti itu. Oke, okay, kita lihat ke chat box. Rasanya ada yang bertanya tadi. Nah, oke okay, Ibu Raida, ini ada pertanyaan dari
Bapak atau mahasiswa ini caraka utama, apakah dalam MMR untuk penelitian kuantitatifnya menggunakan model penelitian terdahulu atau hanya pengembangan dari kuali saja? Oke. Dalam MMR untuk penelitian kuantinya pakai model penelitian terdahulu atau hanya pengembangan dari kuali saja? Maksudnya model penelitian terdahulu ini mungkin yang disebutkan sebelumnya tadi Ibu Laili ya. Apakah memakai data collection test kayak yang sudah kita ketahui ataupun hanya pengembangan dari kuali saja? Oke. In my opinion yang lazim dipakai itu adalah usually itu model penelitian kuanti terdahulu, makanya kuantis trends di sini dia ada kuan besar, ada kual besar, itu adalah menjadi fokus apakah ini kuan yang dulu-dulu atau kual yang dulu-dulu. Nah, kalau misalnya disebutkan sebagai pengembangan dari kuali itu, misalnya kita pakai exploratory, yaitu kita memakai satu data collection and analysis dari kuali, kemudian kita kembangkan, nah itu disebut dengan pengembangan. Pengembangannya menjadi misalnya web page, menjadi boleh apa namanya yang game, software game juga boleh. Nah, itu hasilnya itu dari pengembangan kuali. Tapi kan lagi-lagi diukurnya, kuantinya kan pakai tes atau pakai kuesioner, pakai sesuatu yang berbau dengan kuanti. Nah, jadi yang dimaksud pengembangan ini adalah hasilnya. Hasil-hasil dari kuali, dari extract interview, extract observation, itu dikembangkan hasil-hasilnya. Tadi diambil, baru dikaitkan dengan yang kuantitatif. Tapi tetap penghitungannya memakai Cronbach Alpha dan teman-temannya ya. I'm not the expert of SPSS. Itu budaya itu. Nah, itu baru pindah ke sana, baru pindah ke kuannya. Nah, mungkin apakah sudah cukup terjawab? Silakan ditambahkan kalau saya masih kurang jelas sih, Bapak Caraka. Baik, Bu, izin Bu. Oke, okay, thank you. Ya, Bu. Oh, ini Bapak Anu ini. Pak Amin. Pak Amin 2006. Siap, siap. Bu Raida, saya tertarik dengan pembahasan hari ini, Bu. Jadi maksud saya, Bu, apakah kalau kita kan penelitian kuanti kan harus ada pakai model, Bu, kayak model siapa kita pakai gitu. Terus apakah hanya dari pertanyaan-pertanyaan kuali saja kita bisa pakai, Bu, langsung hasilnya gitu, Bu? Apakah harus kita cari dulu modelnya, ini model-model yang terdahulu udah dipakai, terus jadi hasil dari itu, Bu? Oh iya, ya maksudnya mungkin apakah langsung tentukan teori ini, model ini misalnya TAM model, teknologi acceptance model untuk kuali, untuk kuanti misalnya. Nah baru kemudian dipindahkan ke kualinya, iya betul sekali. Jadi boleh Bapak Amin, karena posisi dari kuanti itu adalah teorinya itu mendasari sebuah kuanti, boleh ditentukan dulu, setelah Anda tentukan baru Anda kembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan interview yang sesuai. Interview ke observation atau FGD dan teman-temannya boleh. Boleh juga sambil jalan, tidak perlu ada model, karena kalau pakai convergent boleh tanpa model. Bersamaan jadinya. Boleh sambil jalan dulu, sambil berjalan, tidak perlu ada teorinya siapa. Setelah pada posisi quali, ternyata harus ada di drive-driven teori ini, ternyata harus ada kita pakai punya siapa. Pakai punya TPEC misalnya, TPEC-nya si Miss Ryan Kohler, atau pakai teori quanti yang lain. Boleh juga seperti itu pada perkembangannya untuk convergent. Convergent biasanya banyak diminati karena bisa bolak-balik. Kalau yang exploratory dan exploratory tidak bisa. Saat Pak Amin sudah selesai dengan kuanti, tidak boleh kembali lagi ke kuantinya. Kurang datanya tidak boleh. Kalau convergent bisa. Setengah saya bisa. Ya, bagaimana Bapak Amin? Ada yang mengajak Anda berber itu di sebelah? Siap. Makasih sudah menjawab. Oke, okay, thank you Pak Amin. Bapak Amin. Ternyata Bapak Amin ya. Oke, bagi partisipan yang lain ada yang masih mau ditanyakan tentang MMR. Ini masih banyak mahasiswa yang masih berhadir di sini. Silakan untuk bertanya tentang MMR atau para dosen yang lainnya. Di sini ada juga Ibu Novi dan yang lainnya. Nah, untuk para mahasiswa ini saya tambahkan Ibu Leli ya. Untuk mahasiswa undergraduate yang S1 di tempat kita misalnya, tidak perlu khawatir melaksanakan itu. Mau ribetnya sudah kuali kuanti bilang, kuali jauh kerbaham kuanti bilang no ya. It is a big no. Kenapa? Karena bisa disederhanakan. Disederhanakan apakah itu research question hanya sedikit, atau hitungannya juga lebih sederhana, hanya angket saja, terus pakai SPSS 21 biasa, misalnya boleh seperti itu. Dan dari di bawah bimbingan saya, tidak ada hadir dia di sini, saya lihat itu ada si bimbingan PA, Cheviana Aisyah, dia
mengajukan proposal explanatory sequential ya. Padahal belum ada webinar ini, dia sudah explanatory sequential, tidak ada orangnya ini. Nah, tapi sudah ada yang mulai tertarik di tempat kita di TBI. Oh, jadi bisa aja boleh disederhanakan RQ-nya. Iya, betul. Seperti punya Seviana itu, dia meliti tentang orientations, motivational orientation, practice teacher, kemudian dia pertama dia pakai kuanti dulu, kuantinya adalah angket, dia sebar angket, ada scale-nya karena dia motivation, jadi angketnya sudah baku. Nah, itu sudah terstandar, baru kemudian dilanjutkan dengan interview dan teman-temannya. Jadi juga bisa ditiru dengan yang lainnya yang belum melaksanakan ini ya, belum melaksanakan proposal. Ada Ibu Alvini, Alvini ini sedang S2 ya, Alvini ya? Alvini sudah selesai? Sudah selesai, Bu. Oh iya, ini lanjutkan lagi berarti. Lanjutkan. Jadi MMR doctoral dissertation. kemarin itu sempat waktu mengerjakan tesis itu hampir mix method research juga kemarin. Tapi ternyata datanya nggak cukup gitu loh untuk jadi kuantitatif, jadi tetap kembali kualitatif kemarin. Hampir mix. Oke, padahal hampir ya, padahal bagus ini. Hampir, iya, ternyata datanya nggak mensupport gitu loh. Data yang saya gunakan memang dari awal memang nggak ada niatan buat kuanti kan kemarin. Oke, Ibu Raida, ini ada pertanyaan lagi dari Nur. Assalamualaikum. Ada yang mengatakan bahwa jika instrumen dokumentasi kalau tidak dianalisa lebih baik tidak perlu dicantumkan. Jadi akan jadi perdebatan. Mohon penjelasannya, Bu, gitu. Oke. Okay. Ya, yeah, thank you. Thank you Ibu Nur. Kalau saya cenderung pro dengan yang kalau tidak dipakai tidak perlu dicantumkan. Tidak perlu menebal-nebalkan ya, Bu ya. Misalnya syarat minimal 50 halaman, tambah ini. No. Itu a big no ya. Nah, jadi sebaiknya kalau misalnya Anda memakai dokumentasi, kemudian Anda analisa, misalnya itu adalah tentang RPP, misalnya mau content analysis RPP atau terserah dokumentasi apa, baru dicantumkan sebagai one of your research instrument. Kalau tidak, hanya menambah-nambahi aja, apalagi jadi lampiran, tidak usah. Itu kalau saran saya. Tapi kan orang berbeda pendapat, berbeda mazhab, silakan. Sekali lagi, semua ini kalau misalnya masih kita sebagai student tergantung pembimbing ya. Tergantung pembimbing ya, Bu. Betul sekali. Ya. Silakan lagi lanjutkan, Bu Nur, kalau kurang puas. Saya lihat Bapak Yasir, raise hand. Oh, raise hand. Bapak Yasir, dipersilahkan Bapak Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Raida tidak menyalakan videonya. Iya, iya. Bu Raida tadi juga menyinggung soal publikasi di jurnal. Nah, untuk publikasi jurnal sendiri, apakah seperti apa bagusnya, Bu Raida? Apakah kita juga harus menyebutkan bahwa ini biasanya sering yang saya lakukan itu, tapi mungkin sering tidak diterima. Apakah harus kita sebutkan this is a mixed method atau yang seperti biasa di tesis ataupun skripsi selalu disebutkan this is a qualitative research, this is a quantitative research. Sebenarnya seperti apa kalau untuk publikasi jurnal untuk menuliskan prosedurnya, Bu Raida? Terima kasih. Oke. Okay. Yeah. Terima kasih, Bapak Yasir. Bagaimana, Ibu? Iya. Yeah. Thank you, Bapak Yasir. Kalau pengalaman saya masih sedikit penulis jurnal ini ya, biasanya editor itu akan meminta apa desainnya, begitu. Dimintanya apa secara fix desainnya. Apakah itu kalau kita bilang quali apa? Case study kah? Phenomenology kah? Kalau phenomenology itu apa alat ukurnya? Misalnya pakai IPA, Interpretive Phenomenological Assistance. Iya. Apakah seperti itu? Jadi harus ada detail. Terkait dengan MMR, saat saya menavigasi sumber-sumber referensi dari MMR, baik itu jurnal yang quartilnya tinggi, yang impact factor-nya tinggi, ataupun yang di bawah-bawahnya, itu biasanya sangat jelas sekali menyebutkan desainnya itu apa.
Nah, jadi ini this is a convergence mixed method research design seperti punya Carolina Bustamante tadi. Kemudian punyanya Seymour, dia bilang this is an exploratory sequential mixed method sampai 4 seri itu dia exploratory semuanya di jurnal MMR yang reputable. Jadi dia jelas sekali menyebutkan bahwa ini adalah MMR. Selain itu dapat lebih gampang dinavigasi oleh para readers-nya, para editor itu juga menilai oh ini ternyata betul MMR baru dia baca. Kalau sesuai dengan scope jurnalnya. Jadi lebih baik Anda sebutkan di awal. Nah, begitu baik. Pak Yasir. Terima kasih, Bu Raida. Ya, thank you, Bapak. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi tentang MMR? Ini ada, Bu, di chat box dari Bu Nur. Menurut Ibu, sebetulnya documentation and qualitative research, apakah KLO meneliti tentang error analysis termasuk penelitian kualitatif meski menggunakan rumus. Oke. Okay. Thank you, Ibu Laili. Documentation in qualitative research. Apakah kalau meneliti tentang error analysis termasuk penelitian kualitatif meski menggunakan rumus-rumus? Nah, ini tadi yang seperti yang saya bilang Robert Yin tadi ya, yang case tadi tapi ada imbit dalamnya itu imbit rumus-rumus. Nah, itu menjadi mixed case study disebutnya di bukunya Robert Yin 2006 kalau tidak salah. Nah, di sini kalau misalnya saya cenderungnya, mungkin kita perubahan paradigma ini, Ibu Dayah nanti ya, Ibu Dayah dan Ibu Linda. Mahasiswa itu kalau dia, tempat kami terutama, kalau dia sudah menggunakan rumus, nanti mungkin bisa kita arahkan itu langsung saja menjadi mixed methods. Karena dia maunya apa? Boleh kuali dulu, boleh kuanti dulu, dan sebaliknya. Kalau misalnya dia campur-campur, bilangnya apalagi misalnya deskriptif, kualitatif, nah itu paling laku sekali ya. I didn't very fond of the use of what is your design, what is your type. Desainnya adalah deskriptif, kualitatif, research. Masya Allah, apa sih deskriptif, kualitatif? Kalau dulu mungkin iya, dulu saat saya S1 juga iya, tapi sekarang kan sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali desain-desain itu harus jelas apakah itu kualitatif, misalnya kualitatifnya apa, case study kah, apakah harus jelas di sana. Terus misalnya dia bilang case study, harus ada reasons for choosing the case study, kenapa itu menjadi specific case study, apa yang membuatnya spesial dipilih menjadi sebuah case study, harus ada sesuatu seperti itu. Kemudian dia bilang oh saya mau CAR, seperti Hidal Bayu Pamungkas maunya CAR, apa kriterianya itu menjadi CAR. Nah, the selection so the criteria of choosing the participants, choosing the boleh location, boleh the topic, nah seperti itu. Kalau dia maaf bahasa kasarnya itu banci begitu ya, bilangnya ke deskriptif kualitatif, bawahnya ada hitungan-hitungan, kalau saya sebaik baik itu big no saja. Jadi langsung saja Anda putuskan mau kuanti kah, kuali kah, atau mix sekalian. Kan sudah ada alternatifnya sekarang ya, budaya, mulai lihat boleh mix. Jadi jangan nyambi-nyambi atasnya kuali, bawahnya kuanti, atau sebaliknya, jangan-jangan. Mungkin itu Ibu Nur. Oke, bagaimana Ibu Nur, apakah sudah jelas atau ada pertanyaan selanjutnya untuk diskusi? Oh iya tadi permisi. Oke, Ibu ya. Oke, Ibu Raida. Iya betul sekali kata Ibu Raida tadi, ini memang Ibu Raida terjadi ya Ibu ke mahasiswa bahasa Inggris ya, terutama yang di UIN Antasari. Ada mereka itu maunya tuh Bu yang pakai eksperimen-eksperimen kayak gitu nah Bu. Eksperimen-eksperimen apa yang efektivitas segala macam ini. Tapi kan pada dasarnya mereka tuh susah kan Bu melakukan eksperimen ini kan, kalau yang benar-benar apa yuk yang tidak ahli sama sekali kan lebih baik tidak usah eksperimen kan, karena mereka tuh suka sekali saya Bu maunya melihat efektif atau tidak yang metode ini Bu misalnya seperti itu. Padahal mereka tidak menguasai sama sekali tentang itu. Jadi mungkin bisa aja itu loh Bu diarahkan ke yang mixed method ya Bu ya, daripada yang murni kuanti tapi mereka kadang tidak bisa Bu yang eksperimen itu. Bingung seperti apa. Iya betul sekali, karena kuanti harus harus ini ya. Harus dalam pemahaman tentang kuanti, nanti salah-salah hitungannya pas dapat pengujian expert kuanti, wah nanti dibantai di ujiannya. Kalau saya pribadi tidak menguasai kuanti dan ada counterpart saya Bapak Yan, saya menguasai kuanti, jadi biasa dia menghitungnya ya. Nah, jadi kalau kuali, kalau misalnya mixed method itu kan bisa misalnya kuantinya porsi kecil. Seperti budaya bilang, Hanner pokoknya ulun gue anu effectiveness-nya untuk bayang-bayang sudah orang kok guring ya. Oke, silakan. Silahkan dia boleh pakai effectiveness, tapi itu hanya porsi kecil saja. Apakah dia tes? Is it efektif? Apakah tidak efektif? Bagaimana menguji hipotesisnya? Tapi karena dia selanjutnya kata-kata lebih banyaknya itu menjadi kuali. Jadi deskripsi kuali. Bisa seperti itu menurut saya.
Silahkan kalau ada yang mau share lagi bisa dibantah atau didiskusikan. Ada yang raise hand. Ya, ada yang raise hand. Dipersilakan Bapak Sabrian Syah dulu ya, baru nanti Ibu Alpini. Assalamualaikum Bu Arida. Waalaikumsalam Bapak Sabri ya. Numpang nanya Bu untuk analisis datanya. Campuran antara kuali dan kuanti itu dari desain awal atau pada saat data analisisnya Bu? Atau ada, saya kurang paham mengenai MMR, jadi saya bertanya, mohon maaf Bu ya, jadi kurang pengetahuan. Apakah dikatakan dia MMR itu ketika pada proses blended di analisisnya? Atau kita gantian nih dari awal dulu nih, selesaikan dulu misalnya kuantinya analisis sampai habis, kemudian kuanti analisis sampai habis, nah baru kemudian di interpretasinya digabung gitu Bu. Makasih Bu. Oke, thank you Bapak Sabri. Saya juga bukan expert of MMR ya. Nanti mungkin Bapak jurusan Ibu Linda bisa mengundang yang lebih expert. Pak Andoyo misalnya Indonesia. Bukan iklan ini ya. Nah, kemudian Pak Sabri, kalau menurut saya, karena tadi saya sebutkan 12 specific steps dari Ewen Bukji and Leach tadi, sebaiknya dari awal you have already defined what is the design of mixed method research that you have chosen. Kalau dari awal Anda pilih itu menjadi convergent, berarti nanti bisa berbarengan. Lakukan kuanti dulu, kemudian lakukan kuali, baru nanti bareng-bareng dianalisa, baru di-converge menjadi tabel kanan-kiri, kanan kuanti, kiri kuali, baru nanti disandingkan datanya seperti join display, boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda mau, aku pakainya kualnya, jadi banyakkan kualnya, saya mau banyak kualnya. Kalau mau banyak kual, berarti dari awal sudah exploratory, dan itu tidak bisa bolak-balik. Lakukan interview dulu, ambil data sebanyak-banyak. You have to collect data as many as possible. Kemudian harus interview, harus deep interview sampai saturate datanya, dianalisa pakai misalnya yang paling favorit ini Malisan Huberman ya. Malisan Huberman, dan tolong mahasiswa ya ambillah yang 2014, dan tolong lagi jangan sitasi dari yang sumber kedua ya. Jangan Malisan Huberman 1994 seperti decided di Anna Sugiono, no. For me to know ya. Carilah Malisan Huberman yang dia sebutkan sendiri, jangan ada in-in-innya. Nah, setelah Pak Sabri menganalisa Malisan Huberman atau thematic analysis yang baru ini kan Brown and Corp 2012, saat ini lagi trending, analisa data kuali memakai thematic analysis. Nah, setelah itu baru pindah ke kuannya. Pindah ke kuan. Misalnya tadi pakai Kron apa untuk analisa angket. Kemudian baru nanti digabung dua-duanya. Bagaimana sih men-generalize? Oh, ternyata persepsi dari partisipan ini sejalan dengan hasil interviewnya. Mereka bilang, saya tidak suka belajar online saat interview. Dan ternyata di angketnya banyak sekali yang menjawab 99% mencentang tidak setuju. Itu berarti adalah nyambung. Berarti itu match antara itunya. Nah, bisa juga dengan yang kuanti dulu juga bisa seperti itu juga. Kalau misalnya Anda mau berbarengan nanti-nanti saja, itu berarti convergent. Convergent ditentukan. Bagaimana Bapak Sabri? Silahkan lanjutkan. Mohon maaf, mulanya Bu ya, maksud untuk internalisasi pengetahuan. Jadi kalau saya lebih cenderung banyaknya di kualitatif, saya namakan itu adalah mixed method explanatory Bu ya. Exploratory kalau kuali. Exploratory, oke. Okay. Tapi kalau misalnya kuanti explanatory, then? Ya, betul. Oh, betul. Oke, okay. Okay, berarti saya selesaikan dulu, nanti pada saat presenting di datanya, baru nanti disandingkan dua-duanya Bu ya. Iya, betul. Betul seperti itu, mengeneralisasi. Thank you Bu, thank you. Oke, okay, Bapak Sabri, ya. Yeah. Terima kasih Bapak Sabri. Next, Alvini Yasha Putri, Ibu Alvini dipersilahkan. Ya baik, terima kasih moderator Ibu Laila Tunajumiyah. Begini Bu, saya Ibu Raida, dosen salah satu dosen favorit saya waktu S1. Ibu Alvini. Ini saya mau bertanya Bu, menurut pengalaman Ibu yang melakukan banyak penelitian dan juga membimbing skripsi maupun tesis mahasiswa, lumayan sering nggak Ibu menemui mahasiswa yang ketika melakukan penelitian itu pada awalnya dia sudah merumuskan mau kualitatif misalnya, misalnya mau meneliti kualitas terjemahan buku novel A misalnya gitu kan. Kemudian pada perjalanannya ketika dia memasuki bab 4 mulai meneliti data, menganalisis data, ternyata datanya itu cenderung bisa dianalisis juga dengan kuanti misalnya begitu. Apakah pernah atau sering kejadian seperti itu? Dan yang saya tanyakan, apakah wajar itu terjadi atau sebenarnya ada penyebabnya? Misalnya kayak dia di awal
dia tuh sudah keliru merumuskan RQ atau membuat desain penelitian misalnya, sehingga muncul kemungkinan untuk dianalisis juga dengan kuanti gitu, Bu. Ya, terima kasih Ibu Alvini. Bagaimana Ibu Raida? Ya, thank you Ibu Alvini. Kalau dikatakan apakah sering, mungkin tidak sering ya Ibu ya. Kalau apakah pernah, ya pernah. Untuk undergraduate thesis ya, skripsi. Tiba-tiba saja dia ternyata ada hitungannya misalnya. Menurut saya ini lebih kepada konsultasi antara pembimbing dengan mahasiswa. Karena itu mahasiswa tentu saja belum banyak bisanya. Kalau dia sudah bisa, dia jadi pembimbing nanti ya. Nah, jadi karena baru mahasiswa, oke lah. Jadi, sebagai kita sebagai pembimbing, ini Bu Afina sudah mengajar, sudah dosen berarti ini, itu kita lihat RQ-nya itu dia ini arahnya kemana. Kalau dia ujung-ujungnya, is it effective? Wah, ini ada kuantinya nanti nih. Atau dia ujung-ujungnya, is there any significant differences? Nah, ada kuantinya. Dari awal kita sudah, ini Anda maunya kuantika, kualika, atau jadi mix aja. Mix method ini kan 2020 baru ada Creswell atau budaya ya, tahun tadi kayaknya baru mulai booming, dibumbungkan padahal sudah lama, cuma disandingkan ke mana-mana termasuk ke Indonesia ini baru tahun-tahun tadi. Bahkan punya Pak Handoyo itu juga webinar series-nya baru Januari tahun tadi. Jadi wajar saja kalau yang dulu-dulu itu banyak yang masih belum memahami, baik itu saya sendiri dan juga mahasiswa-mahasiswa yang S1. Nah, makanya sekarang tugas kita mengarahkan, kalau dia sudah mulai-mulai ke arahnya ada kuanti-kuantinya, langsung suruh mix saja. Kalau tiba-tiba, kalau mendadak kuanti itu mungkin jarang ya. Kalau dia dari awal tidak pakai angket, itu tidak. Angket ini pun, kata Robert Jean, ada yang close-ended, ada yang open-ended. Kalau itu close-ended, itu berarti kuanti. Jawabannya yes, no, yes, no. Skala sudah jelas, like scale. Kalau dia itu angketnya banyak, separagraf bolongnya itu adalah open-ended, itu bisa kuali, boleh pakai kuali. Jadi angket kualitatif yang dideskripsi secara kualitatif juga. Tidak ada hitungannya. Nah, di situ disebut yang Yin menyebutkan bahwa case tadi itu juga bisa mix method sebenarnya itu. Tapi kalau saya lebih cenderung mau tegas-tegas saja, dan ini mau kualika, kuantika atau gabungkah. Nah, begitu anunya. Kalau saya ya. Bagaimana Ibu Vini? Oh ya, terima kasih Bu. Berarti memang ada kemungkinan ya. Ya, ada kecenderungan. Pada perjalanannya tiba-tiba kok ini kayaknya bisa juga deh kamu coba nilai pakai kuanti gitu kan. Ujung-ujungnya ternyata mungkin nggak mencukupi gitu. Balik lagi. Jadi kayak dua kali nganalisis kan. Jadi mending kalau kita sebagai pembimbing, mending di awal, apalagi undergraduate gitu ya Bu ya. Mending langsung kita cut aja di awal gitu ya. Iya, ini curhat ya Bu Leili ya. Curhat saat dia sudah tesis, terus ada datanya arah kuanti, ternyata tidak cukup. Baru dia balik lagi menjadi murni kualitatif ya. Pengalaman adalah guru paling berharga. Terbaik. Kalau nggak mengalami, mungkin nggak muncul nih pertanyaan yang wajar nggak nih, salahnya apa gitu. Iya, betul. Kembali kepada pembimbing lagi ya, kepada pembimbing. Mereka maunya apa anunya. Kalau saya, pengalaman saya pribadi kemarin, karena masih baru pada bidang mixed methods, awalnya kan disuruh R&D, saya bilang I cannot do any R&D lagi, karena itu takes long time dan banyak sekali, takes much money dan sebagainya. Saya bilang boleh nggak pak kalau saya pindah kuali, karena disertasi itu kan biasa kuali ini ya, disarankan kuali karena describing the theory, drawing the theory dan teman-temannya melahirkan teori. Nah, jadi kalau misalnya ternyata kalau kata pembimbing saya lebih baik Anda mixed method. So, apa di mixed method? Belajar 2 bulan tidak paham mixed method. Belajar jurnal, belajar unik, tidak paham sama sekali, baru sama sekali. Terus saya bilang, Bapak sebaiknya desain saya apa? Jadi kita memang bertanya. Sebaiknya saran Bapak apa? Exploratory. Beliau bilang kalau mau kual banyak, berarti exploratory. Karena disertasi sebaiknya banyak kual, kualitatifnya. Jadi nanti bisa menghasilkan, punya saya itu kan pattern of PGPL. Nah, jadi hasilkan sesuatu bisa kual. Terus saya tanya lagi, oh ya, saya masih perlu belajar, Pak. Oh ya. Beliau bilang, di situ saya kuali, mixed method exploratory. Saya bilang, boleh minta, Pak. Nah, begitu ya. Jadi masalah pendekatan saja. Boleh minta contohnya, Pak. Nah, ya, hal-hal yang seperti itu. Jadi kita tidak, sudah lapas sekali, Anda menghitung segala macam, ternyata, wah, ada cukup ini, balik lagi. Nah, jadi, pendekatan. Nanti itu untuk kedepannya, ya, untuk S3-nya Bu Vini nanti. Dan budaya, dan lain-lainnya. Bu Laili, Pak Arina. Ada Ibu Rasma, apa kabar, Rasma? Ini my long time friend ini. Alhamdulillah baik ibu ada budaya tetap. Iya Ibu Rasma. Oke. Okay. Ini apa? Gimana?
Okay. Ibu Raida, ini ada lagi pertanyaan dari Muhammad Abdillah Ihsan. Ini agak mirip-mirip sedikit sama Alpini tadi. Salam, menurut Ibu, jika penelitian awalnya adalah penelitian kualitatif, namun di tengah interpretasi data diperlukan perbandingan beberapa antara beberapa kesimpulan awal dan membawa pada perbandingan persentasinya, apakah ini termasuk dalam MMR juga atau masih tetap kualitatif gitu, Bu? Masih enggak? Oke. Okay. Ya, yeah, thank you Ibu Laili. Dari Bapak Abdillah Ihsan. Oke, okay, Pak Ihsan, betul mirip dengan pertanyaan Ibu tadi lah, ya, pertanyaan yang sebelumnya ya. Nah, kalau menurut kalau saya sebagai pembimbing, itu masih lazim saja untuk berubah jalur selama belum ujian skripsi. Kalau saya. Dan sepakatan antara pembimbing 1 dan pembimbing 2, misalnya ternyata di tengah-tengah dia mau berubah menjadi mixed method, boleh. Jadi dari awal dirubah anunya, kan dirubah cuma sedikit. Dari bab 3 dirubah, desainnya dirubah, ditambahkan teori tentang MMR, ditambahkan alasan-alasan pemilihan desain dan pemilihan judulnya, kemudian baru ke bawah selama dia belum sidang skripsi. Kalau enggak jadi Bu, saya mau kuali saja boleh juga. Tapi kalau dia sudah sidang skripsi, sebaiknya jangan. Sebaiknya kita harus komit maunya kuali saja kah atau kuanti saja kah. Jangan berubah setelah sidang skripsi, yaitu luar biasa membingungkan. Dan kalau sidang proposal pun mahasiswa saya arahkan hanya berubah sekali. Kalau Anda berubahnya 5 kali apabila selesainya ya. Ya, jadi berubahlah sekali saja, sekali 2 kali lah boleh. Nah, baru nanti jangan lagi berubah-ubah, harus tetap harus komit. Oke, berarti itu gitu mungkin Bapak Ihsan. Gimana Bapak Abdillah Ihsan, apakah sudah clear atau do you have any further question? Ada pertanyaan tambahan? Oh, jadi terima kasih banyak, Bu. Iya, ya, Pak Abdillah. Abdillah. Udah. Oh, udah jelas. Oke, okay. Terima kasih, Pak Abdillah. Oke, okay, Pak Ibu, ini Bapak Sabriansyah kembali mengangkat tangan. Dipersilahkan, Bapak Sabri. Bu Raida, mohon maaf bertanya lagi, Bu. Iya, silakan. Nah, tentang ini, Bu, tentang terlepas dari desain tentang MMR, ada fenomena penelitian yang dia menggunakan data statistik, tetapi data statistik itu kan dijelaskan Bu ya. Nah, dijelaskannya itu verbalnya banyak Bu gitu. Nah, ketika verbalnya banyak, apa namanya, itu masih bisa dikatakan mix atau tetap kembali ke kuantitatif seperti itu. Jadi apa namanya, kadang-kadang tuh ada kebingungan itu di antara mahasiswa itu dan pembimbingnya juga gitu. Jadi wah, ini nih kayaknya yang namanya statistik itu ya mesti harus datanya harus ya apa namanya numericalnya harus dominan gitu. Tapi ketika perbanyak dominan nggak bisa gitu. Nah itu gimana Bu anunya? Pandangan okay. Ibu? Gitu. Ya Bu, makasih Bu. Silahkan Ibu Raida. Oke, okay. Ya jadi kalau misalnya ada yang disebut dengan descriptive statistics. Jadi kita mengata-ngatai ya, mengarang-arang atau menjelaskan, betul bahasa dalam menjelaskan, mendeskripsikan hasil dari statistik, ada hasil dari hitungan numerical measurement tadi. Misalnya standar deviasinya begini-begini, maka dari itu hubungan begini-begini. Nah itu dideskripsikan. Hitungannya 1-2 halaman, deskripsinya 10 halaman misalnya. Apakah itu masih disebut sebagai penelitian kuanti? Nah itu pertanyaan Pak Sabri, mungkin seperti itu Bapak ya arahnya ya. Nah kalau menurut saya pribadi, yang disebut sebagai kuantitatif itu dari awal dia sudah ada teori driven, dia sudah menentukan saya memakai teori tipek dalam penelitian ini, itu berarti adalah kuanti. Kemudian lagi ditambahkannya dalam penelitian ini I testing the hypothesis, hipotesis A nya ini, null hipotesisnya ini, begini-begini, itu berarti dia sudah bujuran kuanti, itu berarti sudah bujuran kuanti. Kalau tiba-tiba ternyata dia tidak ada sama sekali menyebutkan hipotesis, kemudian tidak ada juga menyebutkan sesuatu yang memakai teori siapa sebagai gambarannya, dan teori itu hanya, posisi teori itu adalah hanya mengiringi saat mentematik analisis, mengkategorikan data, membuat coding, initial coding, axial coding, dia mengcoding, itu adalah berarti dia masih kuali. Kalau misalnya tadi dia ternyata betul ada hitungan numericalnya, ada tabel, ada macam-macamnya, ada deskripsinya, tapi tidak ada testing hipotesis, saya lebih itu masih termasuk dalam descriptive statistik, masih dalam kualitatif, bukan ranahnya kuanti. Kalau dia ada hipotesisnya dan ternyata hasilnya menolak, hipotesis A ditolak, itu berarti sudah menjadi kuantitatif. Begitu Bapak Sabri. Ya mantap Bu, ini Bu, saya jelas ini.
Yang kedua Bu, tentang kuali Bu. Satu lagi Bu ya. Boleh, ya, boleh silakan. Boleh, boleh. Ini tentang kuali. Kuali itu kan Bu terkenal istilahnya dengan apa namanya? Teori driven-nya atau grounded theory. Yeah. Jadi ada istilahnya bapak teorinya lah yang digunakan. Mm-hmm. Nah, ada yang saya pahami itu ada jenis yang dominan itu ketika misalnya anggap saja ada teori utamanya yang membuat membuat nomor gitu Bu. Misalnya ada 5 pendapat yang dikemukakan oleh Noonan misalnya. Nah, jadi jalan cerita dari penelitian kita itu mengarahkan ke sana Bu, kira-kira Bu ya. Findingnya diarahkan ke 5 tema itu yang sesuai dengan teori itu kan, teori utama itu. Apakah begitu kira-kira penelitian kuali itu? Ada juga saya melihat ada tematik analisis kan rada populer sekarang. Kalau dulu Bu, kalau saya kan taunya tematik analisis untuk kuali codingnya itu lebih mudah. Nah, kalau tren penelitian kuali sebelumnya bagaimana Bu? Cara menganalisisnya apakah NPPO itu sudah bisa dijalankan atau seperti misalnya pakai NPPO sendiri tematiknya clash nggak Bu analisis NPPO dengan analisis tematik. Nah, kalau tematik analisis kan manual, researchernya lebih dominan untuk menginterpretasikan berdasarkan hasil bacaan, teori dan sebagainya. Tapi kalau menggunakan alat bagaimana Bu? Jadi ada 3 pandangan yang ingin tanyakan terkait ini. Bagaimana penelitian kuali sebelumnya, bagaimana penelitian kuali dengan grounded theory atau theory driven-nya, bagaimana penelitian kuali yang melibatkan teknologi untuk analisis datanya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bapak Sabri. Dipersilakan kepada Ibu Raida. Ada gangguan ya? Halo, hai, halo Ibu, Bapak. Iya, bisa okay. Bu. Ya, sudah jelas ya? Saya kira saya menghilang. Ya. Oke, Pak Sabri. Mati Bapaknya. Siap, Bu. Oh iya, betul. Saya catat dulu kuali dengan grounded teorinya, kemudian satu lagi, boleh diulangi karena saya sempat hilang tadi. Ya, ada tiga pandangan. Ada bagaimana sih Bu penelitian kuali sebelumnya dari cara mempresentasikan finding sama discussion-nya. Terus yang kedua, bagaimana sih Bu tentang jalannya kuali dengan menggunakan grounded theory dengan analisis tematik analisis misalnya. Sedikit Bu minta penjelasan sedikit. Dan yang ketiga, bagaimana sih penelitian kuali itu dengan menggunakan software intervention dalam menganalisis datanya, yakni misalnya dengan menggunakan NPPO misalnya. Karena saya lihat di beberapa penelitian di Eropa itu dan beberapa di Amerika juga menggunakan alat itu Bu gitu. Nah, jadi bagusnya seperti apa sih idealnya penelitian kuali itu Bu? Nah, makasih Bu ya. Mohon maaf nih Kak, ini penelitian penanyaannya tentang kuali padahal bahasan kita mixed method gitu Bu. Mohon maaf Bu. Bagaimana Ibu Raida? Bisa di ini pertanyaannya? Iya, oke. Okay. Terdengar suara saya ya? Jelas Bu. Iya, saya jawab yang nomor 2 dan nomor 3 dulu ya. Nomor 1 nanti ya Bedudi karena kurang jelas tadi. Kalau yang kuali, yang Bapak Sabrit tadi bilang, kualitatif itu adalah grounded theory, itu betul. Jadi ada expert dari grounded theory dan itu pasti kualitatif kalau grounded theory. Dan itu biasanya dianalisa dengan thematic analysis, itu betul juga. Kalau thematic analysis ini kan dia mulai boomingnya itu tahun 2000-an, terutama 2012, bukunya Brown dan Clark itu, Virginia Brown dan Virginia Clark itu tentang doing thematic analysis, baru itu menjadi analisa yang dominan dalam penelitian kuali. Nah, kalau grounded theory sebenarnya kalau teori driven ini begini ya, saya berpikir bahwa penelitian kuali itu tidak boleh ada teori apapun. Awalnya saya berpikir begitu, tidak boleh ada teori apapun karena kalau di-driven oleh teori, kalau di-drive oleh teori itu menjadi kuanti. Misalnya kita pakai dari awal pakai TAM, itu berarti adalah kuanti. Jadi dari awal kita pakai indikatornya TAM apa, kemudian features-featuresnya TAM apa, itu adalah kuanti, murni kuanti. Tidak boleh seperti itu kalau kuali, karena kuali itu yang menggiring itu adalah data. Kuali itu data-driven, bukan teori-driven. Karena itu data, jadi kita digiring oleh data yang kaya sekali, yang banyak sekali lembarannya dan file-filenya. Data yang kaya itu dari interview, dari observasi, dan dari yang lain-lain, dari FGD, baru nanti diarahkan ke suatu titik, itu ternyata seperti ini hasilnya. Tapi ternyata ada sedikit kesalahan, Pak Sabri, saat saya
tidak pakai teori apapun malah ngambang, ngambang sekali. Malah membingungkan. Ditanya lagi sama pembimbing, sama penguji. Apa jadi pakai yang mana jadi acuanmu? Kenapa kamu bisa seperti itu? Kamu kan bukan expert. Bukan belum jadi expert, tidak boleh dong menyebutkan teori ini. Ah, saya bilang, yang mana yang iyanya nih? Nah, baru saya setelah saya konsultasi sebelum jadi mulai stres, konsultasi dengan yang lebih expert lagi, ternyata boleh dalam quality itu adalah menjadi data dan ada teori driven-nya. Baru saya tentukan satu grand teorinya, misalnya gold standard of PBL, itu mengiring tapi hanya pada personalisa. Bukan pada hasilnya. Kalau hasil, dia jadi kuanti nanti. Jadi diiringkan pelan-pelan, oh ini pakai spesifik, oh ternyata dia dari gold standard PBL itu ada 7 features, punya saya ternyata cuma 6, atau ternyata mah 8, hal begitu itu menjadi pelitian quality. Kemudian yang berikutnya, Pak, nanti kita bahas lagi dilanjutkan ya, kalau belum jelas. Kemudian berikutnya itu adalah kualitatif dengan software NVivo. NVivo ini menarik sekali ya, dan banyak sekali webinar-webinar berbayar, terutama berbayar, tentang software NVivo, bayarnya tidak murah, 700 minimal 900, dan ternyata itu hanya intronya saja. Kalau mau softwarenya bayar lagi softwarenya lebih mahal setahunan misalnya. Yang menarik ini menurut saya NVivo dengan thematic analysis itu sama. Kalau Anda mau pakai NVivo, pakailah dari awal. Kalau saya itu memakai di tengah-tengah bingung sorangan akhirnya. Kalau teman saya makainya dari awal dia gampang karena NVivo itu kan di drive. Kita dapat ada ekstrak interview langsung dimasukkan, tapi tetap bukan otomatis ya. Saya pikir saya tanya dengan Ibu Rahmila otomatis ke Bu, kalau NVivo tidak. Ternyata itu hanya codingnya tetap kita sendiri. Codingnya ini mentemakan. Nanti dia memasukkan, nanti yang lebih gampang itu dia ekstraknya gampang. Arahnya ke sini, gampang melihat dengan di komputer, gampang melihat. Lebih kemudian yang paling bagus dari NVivo itu dia bisa mengolahkan sorangan grafiknya, bikin sendiri grafiknya otomatis, tidak manual. Itu yang nilai plusnya dari NVivo. Kalau saya cenderung, kalau Anda sudah terlanjur penelitian dan tidak pakai NVivo, belum analisa data, boleh pakai NVivo. Kalau sudah jalan, lebih baik lanjutkan dengan coding yang manual. Codingnya si Lincoln and Kuba, yang ada Axia Coding, Missy Coding, dan teman-temannya. Begitu kalau saya. NVivo bagus, tapi tergantung kebutuhan kita sendiri. Kembali kebutuhan kita. NVivo ini kan versi SPSS-nya Quanti. Versi hitungan-hitungannya Quanti itu adalah NVivo. Dan itu berbayar. Yang Pak Sabri, yang pertama tadi, apa yang Pian bilang tadi ya? Yang pertama tadi sebenarnya, penelitian kuali tanpa di tanpa ada guidance dari grand theory, Bu, maksud saya. Jadi cari kayak Ibu cerita tadi, Bu. Dan saya melihat itu dominan, Bu, gitu, yang tanpa driven theory itu akhirnya analisis mereka ini mohon maaf tidak terarah gitu loh, Bu. Betul. Masuknya. Nah, jadi itu yang saya lihat dari fenomena beberapa kampus gitu. Nah, ya. Jadi bagusnya memang nggak seperti itu, Bu, ya? Betul. Jadi maksud Pian kesana kemari, begitulah. Kayak punya saya itu kesana kemari, dan ujung-ujungnya di blender penguji dibilangnya, wow, you're not the expert of PBL. You cannot decide whether ini adalah begini. Apa panduanmu? Apa? Ternyata tetap harus ada data-driven yang disisipi oleh theory-driven. Jadi kita tentukan sama siswa, nggak bisa kalau kamu seperti ini menentukan hasilnya adalah begini-begini. Harus ada tetap grand teorimu apa? Memakai teori apa? Tadi misalnya Nunan, 5 features dari Nunan. Harus diambil yang mana? Misalnya tadi motivational orientation oleh saya lupa expertnya itu dipakai sebagai acuan boleh, tapi tidak membuat kita menggait menjadi panduan mengolah data, panduan menganalisa data, tidak mentesting apakah teori itu bisa dipakai atau tidak. Karena kalau mentesting kan jadinya kuanti. Ini kan hanya sebagai panduan analisa, panduan arahnya mengacu pesanannya kemana. Begitu grand teorinya. Begitu sependek pengetahuan saya, Pak Panasrullah. Luar biasa. Terima kasih, Bu. Pak Bu Raida, terima kasih banyak. Iya, okay. Sama-sama, Bapak. Oke, Ibu, ada lagi, Ibu, selanjutnya dari Ibu Mutia. Iya, Assalamualaikum. Mohon maaf tidak membuka kamera. Ya, saya belum pernah punya pengalaman untuk melaksanakan mixed method research ini, Bu. Jadi, ingin bertanya begini. Awalnya saya ingin meneliti case study ya, Bu. Jadi case study, nah menurut saya memerlukan questionnaire terlebih dahulu untuk
second interview, kemudian saya juga gunakan misalnya ada jurnal, ada teaching jurnal begitu. Kebetulan yang diteliti ini adalah misalnya satu kelas begitu ya. Jadi tidak banyak, sekitar 20-an orang begitu. Dan sepertinya datanya akan lebih banyak di kualitatif, bukan di kuantitatif. Jadi kuantitatif ini sebagai penunjang di awal. Nah, pertanyaan saya, apakah ini termasuk mixed method atau sebenarnya ini hanyalah case study saja kualitatif yang menggunakan data kuantitatif sebagai penunjangnya saja? Begitu, Bu. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih, Bu Mutia. Ya, persilahkan kepada Ibu. Ibu Laili, boleh minta tolong diulang? Ibu Laili, tadi saya terlempar, kurang stabil jaringannya. Tadi kata Ibu Mutia, tadi beliau meneliti tentang tadi, cuman ada data tambahan melalui kuanti ya tadi Bu Mutia ya. Nah, apakah itu method atau tetap kuanti? Ya. Maksudnya ya mungkin saya ulang sedikit ya Bu pertanyaannya. Iya, maaf Bu ya. Jadi iya ya. Jadi saya ingin menganalisis tentang student's perspective terhadap suatu metode di kelas begitu. Saya maunya menggunakan angket terlebih dahulu untuk memudahkan saya mengidentifikasi perspektifnya, lalu berlanjut ke data kualitatif dalam bentuk interview, kemudian ada mungkin teaching journal begitu, observasi, hasil observasi. Nah, apakah itu termasuk mixed method juga Bu atau sekedar case study qualitative research yang menggunakan data kuantitatif sebagai penunjang saja, begitu Bu. Semoga bisa ditangkap pertanyaannya Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Mutia. Jadi Bu tadi Ibu Mutia ingin meneliti student perspective. Nah, kemudian untuk itu beliau mau membagikan kuesioner dulu ya Bu. Ah, kemudian baru setelah itu interview. Apakah itu tetap MMR atau itu hanya tetap di qualitative method aja gitu. Oke, ya jelas. Thank you Ibu Mutia, Ibu Laili. Kembali lagi ke soal angket. Angket kan ada dua jenis, closed-ended dan open-ended. Kalau itu adalah angket Ibu tadi ternyata itu adalah closed-ended yang hanya yes, no, atau agree, strongly disagree, itu menjadi sebuah penelitian kuanti, angket kuanti, yang sama angket kuanti. Dan angket kuanti ini akan Anda analisa menggunakan SPSS dan rekan-rekannya, rekan-rekan kuantinya. Nah, tapi ternyata kalau angket Anda itu misalnya please describe about your perception in bla 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 bla, atau misalnya do you agree, atau what is your opinion about bla 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 bla, itu menjadi sebuah angket yang quali, angket kualitatif. Nah, kalau Anda itu case study, itu ada buku Robert Inn, dia suhunya case study, sering disebut-sebut, si Robert Inn ini, di dalamnya itu ada menjelaskan bahwa sebuah penelitian case study itu bisa memakai angket, dan dia disebut sebagai multiple case study. Multiple case study, jadi boleh memakai angket, dan itu tetap saja Anda disebut sebagai quali, karena quali itu grup-grupnya, Anda tetap saja menjadi quali karena case study itu adalah grup-grupnya kualitatif. Kecuali Anda betul-betul menggunakan angket dan ditambahkan dengan tes, tentu saja itu menjadi kuanti. Dan saat Anda banyak sekali karangan bahasa-bahasanya, deskripsinya, kemudian ada tambahan-tambahan macam-macam interview, observasi dan lain-lainnya, beralih ke mixed methods ya. It's interesting to have a mixed method research actually ya, because it is completely new and you can submit in reputable journal khusus MMR karena bersaing dengan yang lain-lainnya. Oke, begitu Ibu Mutia. Apakah sudah terjawab? Ya, baik, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Sebentar Bapak Sabri, kita ke chat box dulu ya. Ini dari Ibu. Bu, tadi saya kepencet. Kepencet. Ya, Bu. Kita ke chat box dulu. Ini dari Nur lagi Bu, dari Ibu Nur. Nah, ada lagi, jika penelitian tersebut instrumennya menggunakan tes ataupun kuesioner, like Likert scale, yang harus diolah dengan rumus atau formula, maka apakah penelitian ini termasuk penelitian kualitatif atau kuantitatif atau karena itu konsisten bahwa kalau bicara angka-angka pasti kuanti dan sebaliknya gitu. Nah, ya, jadi bagaimana Ibu Laili jawabannya? Ibu Laili minta tolong Bu Moderator jawabkan.
Jadi ini yang sering terjadi di kampus kita ya kan Bu, kalau sudah questioner like skill nih, terus kemudian selanjutnya ditambah dengan interview, kemudian di apa interpretasinya baru dijelaskan begitu, jadinya gimana Bu, kualitatif, kuantitatif atau MMR? Ayo Bu, semangat Bu. Oke, okay. Ini Bu Nur, ini sama dengan yang sudah kami diskusikan dengan Bapak Sabri tadi ya, bahwa dengan yang sebelumnya tadi Bapak, saya lupa, Bapak Paisan tadi, bahwa kalau itu Anda itu sudah memakai Likert, atau mahasiswa Anda atau teman Anda sudah memakai Likert dan itu pakai formula, itu menjadi sudah bukan kuali murni lagi, sudah bukan kuali murni. Dan itu sebenarnya penelitian itu ditentukan dia kuali atau kuanti, selain dilihat dari desain yang dipilih, juga dari cara mengolah datanya dan juga cara mengambil datanya. Jadi dari TPD, Technique of Data Collection, kemudian Technique of Data Analysis, itu menentukan dia itu paradigmnya yang mana, kuali atau kuanti. Kalau dia pakai angket tapi angketnya itu terbuka, itu bisa, masih bisa, kata-katanya banyak sekali, itu masih bisa kuali. Wah, no kuali aja, oke. Okay. Gak usah menangis, ya oke, okay, dah kuali. Nah, mahasiswa begitu ya, banyak gabutnya sekarang. Yeah. Nah, kemudian, kalau misalnya dia ternyata, tapi gue untuk suka banar, suruh dia jadi convergent. Kalau begitu Anda convergent saja deh. Jadi, bimbayan bersama-sama antara poisu kuali dan poisu kuanti. Jadi dua research question misalnya, atau kalau karena undergraduate thesis boleh satu research questions untuk yang kuali, satu untuk yang kuanti, satu lagi untuk yang mixed method research question, boleh seperti itu, jadikan saja dia convergent saja kalau begitu. Kemudian lagi, ngalih kabung ngalih bener ini, anu susah sekali kalau mixed method, ada yang namanya mixed method research tadi, tidak. Insya Allah tidak ngalih kalau Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan explanatory, dan convergent. Kalau misalnya Anda mau, kan ada tadi contekannya di PPT-nya ya, tinggal disesuaikan saja. Kalau misalnya how do the qualitative generalize, berarti qualitative-nya apa? How do the observation result, the interview, and ini, nah itu begitu saja. Sebenarnya sama, cuma gabungan. Jadi research question dari mixed method itu gabungan dari ini. Dan biasanya di jurnal-jurnal yang saya sebutkan di atas itu, dia tidak menyebutkan detail research question kualinya ini, kuantinya ini, itu tidak, itu skripsi atau tesis atau disertasi, itu yang menyebutkan detail. Kalau sudah jurnal, dia langsung satu saja, yaitu mixed method research tadinya, this research atau this article wants to explore about ini menjelaskan ini begitu, atau to what extent ini begini begitu, sudah satu detail, sudah mixed method research question jenisnya. Oke. Bagaimana? Satu lagi saya tambahkan kalau misalnya itu adalah belakangan muncul, yang kuali belakangan muncul, itu berarti dia kuali belakangan muncul, itu berarti termasuk yang explanatory. Kalau explanatornya duluan, itu berarti dia adalah kalau kuantinya duluan itu explanatory. Kalau belakangan itu sebaliknya explanatory. Bisa dilihat dari contohnya. Hmm. Yang mana duluan muncul. Kalau bimbayan sama posisinya parallel convergent. Oke, convergent. Iya. Aja ya Bu, yang mana yang nyaman. Begitu Ibu Leli. Bagaimana Ibu Nur, apakah sudah jelas? Atau partisipan yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan lagi terkait MMR? Boleh saya tambahkan yang chatbook Ibu Nur ini ya Bu Leli ya. Dia tanya ada yang konsisten dari tertinggal, bahwa kalau bicara angka-angka pasti kuanti. Nah, sekali lagi kita melihat angka-angkanya sejauh apa. Apakah itu cuma angka-angka yang standar deviasi, kemudian mean, ya Brasma ya, mean, median, dan teman-temannya. Lalu jauh kuanti, tidak seperti itu ya. Kalau cuma mean saya tidak usah, rata-rata nilai siswa adalah begini. Dan kemudian misalnya PTK-nya Ibu Rasma nih, mau naik pangkat di sana di Tabalong. Nah, kemudian minnya begini. Nah, itu tidak melulu menjadi kuanti. Tapi kalau ternyata researcher-nya menilai apakah model pembelajaran apa ya yang konten saya lupa. Apa misalnya kita pakai PBL misalnya, PBL itu efektif atau tidak? Nah, betul atau tidak teorinya si ini, itu menjadi kuanti. Dan angkanya lebih banyak daripada yang mean, median, standar deviasi. Jadi jangan langsung kita judge, wah ini kuanti nih, banyak mana angka-angkanya ada nih, Ibu lihat. Jangan begitu ya. Iya, jangan begitu. Ada satu dosen saya yang sudah meninggal mengatakan bahwa yang dosen pembimbing yang langsung menyalahkan itu adalah sebenarnya dosen pembimbing yang tidak tahu apa-apa. Jadi kalau kita langsung menjudge mahasiswa salah-salah-salah, itu malah beliau yang ada, kita yang kurang ilmunya, begitu. Ya, begitu. Silakan lanjutkan Ibu Leli. Lagi boleh
Ibu Mutia. Mohon izin kepada Ibu Raida, mohon bisa disebutkan kembali buku atau expert yang membahas case study yang tadi Ibu sebutkan, expert. Iya, ya. Itu bukunya Robert Tin ya, buku Robert Tin. Saya ada filenya di sini, cuma kalau membuka buku sih atau keluar dari Zoom. Ada sebentar ya. Ibu Mutia di mana, di English Department kah Ibu ya? Kalau di English Department nanti saya send ke saya send ke grup English Department. Nggih, nanti saya share bu ke Ibu Mutia karena kebetulan beliau istri dari Pak Yasir, Bu. Oh, oke. Okay. Saya kenal aja. Oke, okay, nanti saya share ya bukunya Robert Tin yang mungkin yang terbaru kayaknya, 2000 berapa saya lupa. Okay. Nah, itu adalah sukunya case study. Iya, yeah. Bu Mutia, suku case study dan sering disebut-sebut di mana-mana. Disebut-sebut juga oleh pemateri yang dari dalam negeri yang terkenal itu. Nah, itu pakai di sana ada tentang multiple case study. Thank you, Ibu. Thank you, Ibu. Robert Tin. Ya, Robert Tin. Oke, apakah ada lagi yang didiskusikan, Bapak-Ibu sekalian, para partisipan? Nah, oke. Okay. Ibu, oke. Okay. Bagaimana Bapak-Ibu sekalian, apakah masih ada yang mau didiskusikan terkait MMR? Oh, dari Bu Nur, Bu. Oh, mohon di-share juga katanya bukunya untuk peserta. Kalau iya. Nanti saya share ke Ibu Sekprodi ya, bisa di Google Drive kan oleh Ibu Sekprodi dan staff-nya nanti ya. Nanti setelah selesai saya buka di sini. Oke, okay, terima kasih Bu Nur. Kemudian ada lagi Bapak Ibu sekalian. Atau bagaimana Ibu Daya? Ya, aja yang ada Bapak. Kalau sudah tidak ada silakan aja ditutup aja, tidak apa-apa. Oke. Okay. Oke, okay, sebelum kita tutup, mungkin ada tambahan lagi dari Ibu Raida terkait MMR atau pesannya untuk kami semua para researcher muda nih yang mau conduct research. Ya. Ya, thank you Bu Leli. Kalau saya cenderung ini kan dulu kita paradigma di tempat kita, dia satu tempat kita dulu sebelum saya pergi sekolah, mahasiswa itu jangan R&D. Kemudian mahasiswa itu tidak usah kar kalau dia tidak punya kelas gitu ya, biasa diarahkan begitu. Kan dia tidak punya kelas, kenapa jadi ada karnya? Nah, kalau saya cenderung sekarang sudah saatnya mahasiswa satu itu pun boleh melakukan mixed method tapi dalam skala kecil. Kalau mau R&D dan dia mampu, seperti Yansa kan S1-nya dia R&D. Munajir Rahman juga. Kemudian satu lagi siapa namanya deh, saya lupa. Ada juga yang pakai R&D, kalau dia mampu dan mau boleh saja dia R&D, termasuk juga boleh juga mixed methods. Nah, yang membedakan antara sebuah penelitian itu apakah dia skala tes S1, S2, ataupun S3, ataupun postdoc, itu adalah cakupannya. Cakupannya, seperti Bapak Nasrullah, Bapak Sabri tadi bilang, kalau misalnya itu adalah grounded teori, itu sudah arah S2. Karena S1 jarang menyebutkan grounded. Ya, jarang tentang grounded. Kalau Cathy Charmas itu ya saya ingat, Cathy Charmas arahnya grounded. Kalau dia sudah grounded, sudah S2, S3 sudah arahnya. Jadi kita skopnya aja lebih diperkecil, dan jangan khawatir semua mahasiswa, semua calon peneliti, semua peneliti muda, peneliti yang sudah expert, melebihi saya juga bukan expert, dan ibu-ibu guru yang mau berkarir dan naik pangkat terus, nah terus dan terus, kan harus ada PTK dan teman-temannya syarat-syaratnya. Ada juga best friend saya di sini, ternyata Putu India juga join di sini, entah dapat dari mana linknya. Nah, ini itu bisa terus-terusan kita pakai saja, jangan khawatir memakai mixed method, karena ini sebenarnya menarik, hal yang menarik. Tinggal kalau Anda merasa tidak kuat hitungan, berarti yang pakai exploratory. Kalau Anda merasa aku suka sekali hitungan supaya banyak, supaya Bu Linda mau asesnya nanti saat mengirim 80 halaman S1 banyak tabelnya, pakailah explanatory. Ya begitu ya. Wah, ada Radit di sini. Iya. Ya begitu saja penutup dari saya, Bu Laili. Saya kembalikan kepada Ibu moderator yang cantik. Thank you. Terima kasih, Bu. Jadi Bu kalau mau simpel lebih mudah ya kan, dari kuanti ke kuali aja langsung gitu ya, Bu. Iya, betul. Tinggal dijelaskan gitu. Oh iya, kalau mau MMR juga boleh, tapi harus jelas ambil yang mana desainnya. Iya, explanatory, exploratory atau convergent kayak ya. Thank you. Oke. Okay.
Ibu, terima kasih banyak. Oke, untuk terakhir kali, karena kita masih ada waktu sekitar 30 menit, apakah ada yang mau didiskusikan lagi? Ada, Bu. Ada satu, Bu. Satu, Bu. Bayu. Oke, Bayu, dipersilahkan. Jadi kan, Bu, data kuantitatif, Bu, kan mix method itu anti kuali. Kalau kuanti itu kan, Bu, ada data primer sama sekunder. Data sekunder kan dari orang kedua. Nah, misalkan di kuanti itu kita gabung, mau ambil datanya kayak satu judul tapi kita gabung, kita dapat data dari data primer sama data sekunder, itu boleh lah, Bu, atau cuma salah satu aja? Oke. Gimana? Langsung kayak Bu Leli. Boleh aja, Bu, langsung aja, Bu, boleh ya? Oke, Bayu. Nah, Bayu, jadi begini ya, kalau misalnya Bayu nanti mau, kan banyak mukar, kalau tiba-tiba pengen jadi mixed method, boleh juga tanya Bu Linda dulu ya. Bayu juga kalau mau berubah jadi MMR. Nah, cuma begini, kalau misalnya dalam convergent mixed method, convergent paralel disebut paralel karena satu partisipan, kalau misalnya itu kuanti disebut subjek, kalau itu kuali disebut partisipan, satu partisipan itu bisa menghasilkan sebuah, bisa dipakai untuk menganalisa variabel ataupun konstruk yang sama, variabel ataupun fenomena yang sama. Jadi boleh seperti itu. Dia guru, tapi gurunya kita interview, habis itu kita suruh mengisi angket pulang, boleh juga. Seperti Pak Fitra ya, dia setelah di interview mengisi angket pulang, boleh seperti itu Pak Fitra dan dua orang yang lainnya, Ibu Hasania, Bu Diana, boleh begitu. Jadi boleh berbarengan diisi. Tidak harus ini sekunder, ini primer. Oh, dia sudah di ujungnya angket, terusnya gini lagi di interview, tidak seperti itu. Karena tujuannya adalah triangulasi data supaya datanya itu kaya dan jenuh, bukan penelitinya ya, datanya yang jenuh, hasilnya yang jenuh, boleh jadinya, boleh sekali. Apakah cukup terjawab, Pak Bayu? Nggih, makasih banyak, Bu. Oke, terima kasih. Oke. Ayu dan juga Ibu Reda. Oke, ada lagi. Nah, di ujung-ujung masih ada ternyata yang penasaran, Bu, dengan MMR nih. Oke, apakah ada lagi? Kalau tidak ada lagi, berarti kita tutup ya, Ibu Daya ya. Iya, sebelumnya kita akan take picture dulu. Nah, Wianti. Wianti dari Uwin. Ya. Kita screenshot dulu untuk yang sebagai penutupnya, kita akan men-screenshot sebagai bukti pelaksanaan ya webinarnya. Oke, berarti ya, kita siap-siap ya untuk screenshot. Mana Ibu Raidanya nih, mana nih? Ibu Raida. Halo. Ya. Ada muncul. Oke, silakan Bapak Ibu, para mahasiswa, silakan buka kameranya, diaktifkan videonya, dan saya akan screenshot ya dalam hitungan 3 ini untuk yang slide pertama. Di sini ada 4 slide ya. Karena alhamdulillah ada 85 orang yang hari ini bergabung di sini karena pembahasannya memang sangat menarik sekali ya tentang mixed method research. Oke, kita mulai ya screenshot-nya. Siap, saya hitung 1 2 3. Oke, tunggu sebentar. Masih proses disimpan. Sekarang slide yang kedua, silahkan ya aktifkan untuk yang slide kedua kameranya. Saya hitung 1 2 3. And okay, ini yang untuk slide yang ketiga ya. Slide yang ketiga, kebetulan tidak ada yang mengaktifkan kamera di slide ketiga ya. Saya hitung ya, 1 2 3. Dan untuk yang slide yang terakhir, 1 2 3. Oke. Okay. Ya. Sudah, Ibu Leila Tunajmiah, silakan bisa ditutup. Oke, terima kasih. Boleh sedikit lagi penutup Ibu Leli? Boleh sedikit lagi, Bu Lele? Boleh, Bu. Boleh. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih banyak atas kehadiran, your participation hari ini kepada semua hadirin. Saya hanya ingin menambahkan bahwa kesempurnaan itu datangnya dari Allah dan kekurangan dari hari ini itu datangnya dari murni dari saya ya. Karena I'm not the expert of MMR. Saya hanya men-share my recent experience in conducting this MMR. Jadi kalau ada kesalahan, baik itu penjelasan atau kesalahan pendapat, itu silakan di cross-check dan dibetulkan ke depannya. Ya, terima kasih. Silakan Ibu Laili.
Okay, terima kasih Bu Daida. Bu Raida, okay, thank you so much for enlightening us about mixed method research design. Yeah, I hope we learn much about today's topic using mixed method in conducting the next research. Okay, that's all for today webinar. I will close this session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, thank you Ibu Lerna dan Ibu Raida dan Bu Raida. Thank you. Terima kasih banyak. Ada Radit sudah, Mama mungkin Radit ya. Ada Radit. Insyaallah Radit atau Radit, banyak sekali wajah-wajah di sini. Banyak Bu ya. Yang baru-baru.